Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel ke channel saya. Jadi hari ini kami mau buat satu video yang kami mau cari agar-agar salah satu makanan yang unik juga lah. Selain lato kan, ada lagi makanan lagi sedap daripada lato, yaitu namanya agar-agar. Agar-agar ini laut, di laut lah dia ada. Jadi kami ini sekarang dekat Bangau Bangau, Kampung Panji. Nah, jadi sekarang kami mau pergi Bangau Bangau, Kampung Panji dan Bangau Bangau nih. Kampung Panji dan Bangau Bangau nih bus sebelah saja. Dekat sak guys. Yang bagusnya Kampung Bangau Bangau nih dia unik, macam bandar kecil. Semua ada dekat dalam. Los Angeles. Nah, dekat sini kami panggil dia Los Angeles. Las Vegas. Las Vegas. Tiba. Nah, jadi sini petang-petang dia punya orang sangat aktif. Aktivitinya antara salah satu aktivitinya. Antara satu aktivitinya memang bawa tampar. Jadi dairan lah kalau saja itu kurus sebab dia terlalu aktif. Ya, sekarang yang mau pergi Bangau-Bangau lah, kami mau cari agar-agar tuh. Sebelum kami lanjut videonya, jangan lupa subscribe. Tekan lonceng. Jangan lupa subscribe. Rekam-rekam buat orang. Dan lagi satu kubur-kubur, kan guys. Kubur-kubur. Mati-mati. Di sini dia punya orang sudah biasa dengan kuburan. Jadi dong enggak berapa takut soal dengan kuburan. Nampaklah. Ada tuh. Dorang main-main lagi dekat atas kuburan. Bukan tidak hormat, cuma itu salah satu tempat taman permainan dorang lah. Tabiat bah. Tabiat. Jadi jangan kamu heran lah kalau tempat kami jalan-jalan ini ramai orang, sebab ini kampung. Kampung yang memang ramai orang lah. Ekstrim lah gitu. Ada gunting rambut. Macam-macam lagi ada di sini. Ah, di sini ada kedai, sebelahnya ada kedai. Kedainya lagi ada di sebelahnya kedai. Nah, baru but. Ah, baru but enggak. Itu dipanggil ini bandar kecil. Diam-diam aja kau king. Eh, kau ini. Nak buat. Jadi sekarang kami di Bangau-Bangau. Bangau-Bangau. Jadi sekarang kami di Bangau-Bangau sudah. Kampung yang kami pergi ini kampung di atas laut. Cantik. Jadi sekarang kami mau cari lah makanan yang kami mau cari tuh. Mas, jadi ini agar-agar laut dipanggil. Tidak tahu lah kalau ada sekarang. Sekarang ini ramai orang jual ikan. Ikan di sini murah-murah. Sebab dorang baru datang dari laut kan. Nih ada ikan jerum. Iya ada sudah nih ini. Ah, jumpa sudah apa yang mau cari tuh. Nah, gelap. Ini yang kami makan tari namanya lato. Sini kayak mau cari agar-agar dipanggil agar-agar. Nggak tahu kalau ada panggilannya yang lain bahasa Inggris kah? Ya kami tahu dia agar-agar. Jadi kayak mau belilah sekarang. Jelly bar. Nampak kan nih agar-agarnya? Agar-agar itu kima. Ini kahanga yang kami makan tuari. Itu kima. Ini kima yang ada mutiara dalamnya. Iya kan? Darah-darah. Kima. Lato. Apa nih namanya nih? Tayum. Ah, ini tayum yang duri-duri tuh. Yang duri-duri yang hitam. Iya. Ini apa ini nih? Ini apa? Tayum, balat. Balat kono. Balat. Makanan-makanan dekat Sempurna nih banyak lah yang unik-unik. Jadi kalau kamu mau rasa datanglah sini. Tapi kayak mau beli nih lah agar-agar. Jadi sekarang kami beli agar-agar dengan lato. Apa nih namanya nih?
Dolen. Jadi dua nih kami mau beli. Kami akan masak sekejap lagi. Jadi stay tune, oke? Okay? Jadi guys, kami sudah jumpa apa kami mau beli lah. Agar-agar, pit sama dolen dipanggil. Jadi tunggu setiap lagi kami masak. Jadi sebelum kami mau balik, kami mau tunjuk lagi lah sedikit. Jalan-jalan dekat sini. Jom. Tidak ada SOP-nya, mandi kita kena kacau. Sekarang nih bukan tidak SOP, cuma ini kan kampung. Memang meriah. Tempat sini padat, rumahnya pun dekat-dekat. Jadi sorry lah macam kalau terlampau ramai. Mamam lah kamu. Jadi jumpa sudah kami. Jumpa sudah kami apa yang mau beli? Iya kak. Eh jangan pasti goyang-goyang. Memang kan kita beli? Cepat. Macam tidak ada juga apa-apa yang sudah kayak mau beli mangga lah dulu. Mangga sama lada untuk dicampur dekat agar-agar. Sabar ah. Oke okay guys, balik sudah kami. Kami sudah jumpa apa yang kami mau beli. Kami sudah beli mangga. Kami sudah beli agar-agar. Agar-agar nih yang sama dolen yang siput-siput tuh. Sedap kalau kau pandai masak. Kalau kau tidak pandai masak, dia lain, dia punya rasa lah. Pastu kan mau kongsi sedikit. Bangau-bangau nih best lah tempatnya. Banyak ikan-ikan murah sini. Jadi kalau orang bandar sini kan, kamu beli ikannya, terkejut kamu tuh dengar harganya sebab murah. Nah, mungkin kalau dekat bandar sekilo 20, sekilo 15 lebih murah dari kamu. Nah, jadi kalau kamu beli dekat sini sekilo 3 ringgit, sekilo 5 ringgit saja. Lepas itu lato lagi, kalau dekat bandar harga lato 15. Jadi kalau di sini harga lato 1 ringgit aja kau boleh dapat banyak sudah. 1 ringgit, 2 ringgit, iya. Jadi kayak mau balik sudah. Lihatlah keindahan kampung yang ada di Semporna nih. Kalau boleh aku kasih terbang telepon di atas, kau nampak lah kampung nih betul-betul padat. Kalau macam ada kebakaran kan, sekejap saja dia melarat, berpasing-pasing pergi rumah yang lain bah. Macam waktu 2018 tuh ada kebakaran kan, banyak rumah terbakar sebab terlampau rapat-rapat. Tapi kampung Wong-Wong ini best lah. Nah, sebab tidak bosan. Kau punya kehidupan waktu kecil tidak membosankan lah, sebab ramai kawan kau. Sudah lah, tidak bosan boleh kau cari gaduh. Sudah tidak bosan boleh kau cari gaduh. Banyak cewek-cewek. Kalau jenismu nih yang memilih kan, ada BTS sini bang. Ada BTS, ada Blackpink. Kalau jenismu yang tidak memilih kan, kau carilah jodoh dekat sini. Sebab sini perempuannya tidak memilih. Jadi kalau jenismu nih yang memilih, janganlah kau cari di sini. Sebab di sini kalau kau di sini kan banyak yang kau jumpa handsome macam aku. Bahkan ada lagi lebih handsome. Kami sampai sudah rumah, sekarang kami mau masak. Kami mau masak lah ya, apa yang kami beli tadi tuh. Jadi jangan kemana-mana, stay tune tiba. Guys, sekarang kan mau malam, sebab kami beli benda nih tadi petang. Jadi tidak sempat bah, mau tunjuk-tunjuk nih. Jadi sekarang aku mau tunjuk cara buatnya sajalah. Mungkin mukbangnya nanti kayak buat esok, oke? Jadi aku mau tunjuk dulu cara-cara buatnya sejak dulu. Oke, sekarang kita masak sudah agar-agar nih, nampak kah? Sekejap. Ini agar-agar. Jadi agar-agar nih kan, kamu gak boleh rebus dia lama-lama. Dalam 2 menit sejak kamu rebus. Lepas itu kalau sudah kamu rebus, bahan-bahan mau dicampur Ajinomoto, cuka, mangga kalau kamu mau, limau, cili, bawang merah. Pas itu kami ada beli nih. Nama dia Agang. Apa nih? Dolen. Masih hidup ah, masih fresh.
dekat Sempurna nih kamu senang mau dapat makanan-makanan begini dengan harga yang murah. Oke guys, pertama kamu campurkanlah bawang merah. Bawang merah ini potong ya kecil-kecil. Malas aku baca di potong dekat itu. Kamu potong ya dia kecil-kecil. Guys, kalau sudah kamu letak bawang, campur mangga. Campur mangga, lepas itu letak limau sama lada lah. Ikut suka kamu lah, mau banyak kah, mau sedikit kah. Ih, semal. Oke. Lepas itu letak cuka. Agak-agak lah. Lepas itu goncang. Sampai dia sebat. Ih, kenapa ada lima? Oke, goncang sampai dia sebat. Oke guys, sudah siap. Inilah hasilnya agar-agar. Jadi sampai situ aja lah video untuk kali ini. Jadi kalau esok akan aku buat mukbangnya lah. Sebab sekarang gelap sudah, kamera ku ndak support bah kalau malam nih. Jadi ini aja lah hasilnya. Jadi selamat mencoba resep yang saya bagi.